Ramalan berdasarkan golongan darah. Setiap manusia memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Ada 4 jenis golongan darah yang ada pada setiap tubuh manusia, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah AB. Menurut Primbon Jawa, setiap golongan darah mempunyai ciri watak dan sifat yang berbeda-beda. Berikut ramalan berdasarkan golongan darah yang ada di setiap manusia. Ramalan menurut golongan darah O. Orang yang bergolongan darah O, mereka ini biasanya berperan dalam menciptakan gairah untuk suatu grup dan berperan dalam menciptakan suatu keharmonisan di antara para anggota grup tersebut. Figur mereka terlihat sebagai orang yang menerima dan melaksanakan sesuatu dengan tenang. Mereka pandai menutupi sesuatu sehingga mereka kelihatan selalu riang, damai, dan tidak punya masalah sama sekali. Tapi kalau tidak tahan, mereka pasti akan mencari tempat atau orang untuk curhat, tempat mengadu. Mereka biasanya pemurah, baik hati, senang berbuat kebajikan. Mereka dermawan dan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk orang lain. Mereka biasanya dicintai oleh semua orang, loved by all. Tapi mereka sebenarnya keras kepala juga, dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal. Di lain pihak, mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru. Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain dan oleh apa yang mereka lihat dari TV. Mereka terlihat berkepala dingin dan terpercaya, tapi mereka sering tergelincir dan membuat kesalahan yang besar karena kurang berhati-hati. Tapi hal itu yang menyebabkan orang yang bergolongan darah O ini dicintai. Itu dia ramalan untuk orang yang bergolongan darah O. Terima kasih telah menonton, semoga sehat selalu.